Pemkab Rembang adegan tes swab massal di Pasar Lasem. Humas Gugus Tugas Rembang Arief Dwi Sulistia mengatakan bahwa tes swab ini digagas oleh Pemkab Rembang dan melibatkan petugas dari Puskesmas Lasem. Peserta swab yang melibatkan para pedagang, awalnya Pemkab menargetkan akan melakukan swab terhadap 100 pedagang di pasar. Tes swab yang dilakukan oleh Pemkab mengingat sebelumnya ada pedagang di Pasar Lasem yang dinyatakan positif COVID-19. Salah satu pasien sendiri dinyatakan meninggal, sedangkan satunya menjalani perawatan di Rumah Sakit Rembang. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.